أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahullah. Jemaah salat Idul Fitri. Bapak-bapak dan ibu. Ingkang kawula hormati. Lamun ini monggo kita manjatkan pujian puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngantos detik menika Allah taksih kerso maringaken nikmat-nikmat ipun ingkang kathah sanget dumateng kita sedaya. Sehingga kanthi wasilah nikmat kita, nikmat-nikmat kala lalu kita sedaya sare kelampahan siang saw puasa setunggal bulan langipun. Dan alhamdulillah wonten enjang menika kanthi wasilah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala kita sedaya saged terijtimak terkumpul wonten ing masjid Miftahul Huda menika ingkang sak perlu badhe menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Mugi-mugi jemaah amal kita saum sesasi ditambah raweh wonten ing malam hari pun lan enjang menika insyaallah kita saged nglampahi sholat Idul Fitri kanthi berjamaah. Sedoyo amal perwau mugi-mugi dipuntangi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami satresipun mugi-mugi kita sedoyo dipunjagi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga saged nglampahi ibadah kanthi sempurna. Jamaah ingkang kawula hormati, ugi rahmat lan salam mugi dipunparingaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi lumebe dumateng para sahabat lan keluarganipun. Ugi mugi dipun sampaikan dumateng mukminin mukminat muslimin muslimat rahayani umat umat Allah Subhanahu. Masyarakat muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri ingatkan sakawula hormati kau muliakan. Insyaallah setiap mani kita berdoa melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri salat tahunan. Wonten salat harian, salat yang lima, lan wonten salat sepekan sekali ingin kita salat Jumat. Lan wonten salat tahunan. Salat tahunan menika salat Idul Fitri lan Idul Adha. Salat Idul Fitri lan Idul Adha saiki Idul Fitri kemawon nggih. Salat Idul Fitri sakjanipun niku sami kaya salat biasa. Namun salat Idul Fitri wonten kali kaifiat rong cara-cara nek wonten kali. Cara pertama, kaifiat pertama salat Idul Fitri. Senajan pun sering ngapai tapi kok kelalen kula ingatkan iki. Rong rakaat. Sing kaifiat pertama biasa, sadurunge niat sholat sunnatan di Idul Fitri rakaatene mustaqbilal qiblati makmuman lillahi taala, nek makmum nek imam imaman lillahi taala. Niat nek yang berlangsung Allah Akbar kata si Kumalon. Kayak dia pertama Allah Akbar, kabiro, baca Fatihah, baca surah, ruku, itidal, kata surat biasa. Niku kaifiat atau cara sing pertama. Cara sing nomor kali, sak mungkin niat
takbir Allah Akbar. Doa kita Allah Akbar Kabiro Alhamdulillah Kabiro Nasa Penusir Tanfi Tanfu Saksampuni pun maden rokaat pertama sakdeni pun mau surah Fatihah dipunsunahkan takbir kaping pitu rokaat pertama Allah Akbar Allah Akbar niku takbir pitu niku sakliane takbiratul ihram takbiratul ihram dan kehitung niku pitu pun takbiratul takbir pitu nembe maos surah Fatihah maos surah Fatihah terus maos surah surah liane semampune dadi kuwi boten wonten wajib maca surat sabih ismal bika ta'la dari farah boten set mampune sampune maos surah rukuk iktidal sujud pertama duduk antara dua sujud, sujud lagi, sujud nomor dua, bangun, Allah Akbar. Takbir manik kapungkansa. Seliane takbir intikol, takbir ketika berdiri dari sujud nomor dua. Takbir pingkansa, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar pingkansa, dipun terusakan kandis surah Fatihah, surah biasa, langsak terus, nafas nabung tasawuf. Ikuti, niku cara si nomor loro, kaifiah si nomor loro. Lagi tu bagai mana melampaui solat ini ingat ya cara si nomor pinten, insya Allah si biasa mawon dan terus cara si kedua, ni. Cara si kedua, dan terus mangai imamnya takbir, seliannya takbiratul ihram, niku pimpi tu wonten rokaat pertama, rokaat kedua takbir untuk pintar mau pinjam saat liane takbiratul intikal. Nantinya ini mangke saat sampuni pun solat id niku dipun sunnah akan mari khotbah khotbah mendengarnya. Ye khotbah pertama simpun khotbah besi khotbah lampung lega bangun mari khotbah kedua. Khotbah pertama rampung, dereng rampung urutannya sholat Idul Fitri ini mungkin mulanya urut saya kalau ingin tangan mari. Senajan khotbah pertama sambun rampung, ampun bubar. Ini kadang-kadang bubar. Aku serampung bubar. Dereng rampung nih ku, betul antar barokan nih. Dan sepipun, ini di rampung ngakirin khotbah si nomor loro. Nek khotbah nomor loro rampung itu tuh kali dua kan khotbah itu kan ini khotib besi khotbah ini jenis khotib mudun dan itu nembe rampung ada wangsul wangsul ada salaman salaman dan terus itu ulah nyatakan jadi nek khotbah pertama rampung kok wangsul insya Allah bertanya siapa anggota siapa apa urun betul kan ini mulanya buat ibu ibu anda ibu betul. Khotbah pertama rampung, ampun kondur nih. Boten asal barokah mangke. Sedaya mawon, kondur nek pun rampung khotbah kedua. Paham? Paham. Insya Allah paham. Paham ya? Paham. Petugas ini. Petugas sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Terdapat bertepatan 2022. Imam, imam, ya imam. Badai dipun pimpin atau dipun imami dene anak pulau piyambak ananda Ustaz Lalang Maulana piyambak ya sama lagi. Imam, Ustaz ini Lalang Maulana, imam. Khotbah badai dipun isi dene anak pulau piyambak juga. Hingga nama pun Ustaz Muhammad Murtaki. Paham? Ya. Biasanya kan Bilal, Bilalnya saya ingin tadi. Oh Pak Komar. Oke. Saat ini Bilalnya pada dipun laksanakan jadi sederet kita. Dulu kita soyo ini. Hingga nama pun Bapak Komar. Komarudin apa Komarudin? Komarudin. Nah, namanya Komarudin. Belum kita saya Komar mawar ini.
Ini kok berarti dipun nol, tidak akan jadi bapak koma. Jadi itu sudah lagi. Lah menikolah pengumuman Sabi Bulo atas nama DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid Negeri Jakarta, jadi DKM. Temeki BKM ni, berkenaan kok BKM itu. Nekan Ubadan, nekan Negeri Jakarta DKM, berkenaan di B. D, Dewan Kesejahteraan Masjid. Atas nama Dewan Kesejahteraan Masjid, tirang agungai ingin dibakarkan pintu maaf dengan sah agar-agar ikut. Turun, makuntan. Turun, insya Allah, insya Allah. Nah, kandang telepon santun jam itu setelah semenit, niku sholat bagi dipun laksana. Soal salaman, nonton ceritakan, soal salaman. Salaman gak sama wala. Ampun sing tua kon mubombikan kon apa kedodoran asal tertib mawon sing tua ngajak negeri iye salaman terus niku asal tertib nek kula kon mriko kon kok berdosa kok itu yo kok kita tua terus niku ge kurang badan nah terus niki terus harus niku ajar hutan. Ajar rebutan. Wonten sing sanggah rebutan tiba kita mati ora apa-apa surga. Ajar kali kuwi lah. Ya ajar kali iki. Iki pun iki kula ngadek ngriki imam ngriki roti iki iki salaman. Bang asal tertib. Tertib mboten? Nggih. Kula aturaken mboten bilang monggo. Saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhannan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا ان يومكم هذا يوم الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. احاط الله لكم في الطعام وحرم عليكم الصيام. فاذا سئل احد فعلى المنبر ارشدوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله، ارشدوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله، ارشدوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم نور الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسر على المعارضين وإهدنا بك بالخير ويا خير نسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu alladhi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah
masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua itu adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum hari raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat manusia, umat Islam khususnya, seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa kita, bangsa Indonesia, hari raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa kita, yaitu bahasa Jawa. Dari kata-kata lebar yang memiliki arti selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada satu Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama satu bulan di bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti yang umum, taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga dilanjutkan dengan doa yang biasa juga kita katakan, waja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidzina wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika kita rayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang lalu memunculkan sebuah tradisi ritual yang hanya ada di negara kita, negara Indonesia, yaitu tradisi mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan
di tanah rantau untuk pulang kembali ke tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja, tidak. Di dalamnya terkandung juga dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh yang harus ditempuh, melintasi laut, menyeberangi sungai, mendaki medan terjal, dan menjalani jalan berliku. Ditambah waktu, tenaga, macet, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, itu tidak bisa menghalangi rasa kangen yang membuncah kepada tanah kelahiran, yaitu kampung kita. Teknologi canggih sekarang, seperti telepon, media sosial, maupun video call, tidak juga akan bisa menggantikan kualitas bertemu langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman kita tercinta. Kemewahan perkotaan tidak akan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang setiap menjelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau, begitupun hebatnya fasilitas itu, tidak akan bisa menghalangi kita untuk pulang kampung menuju Ibu Pertiwi walau berada di tengah hutan, walau berada di puncak gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakkata, ma atyabaki min baladi wa ahabbaki ilai, walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairi. Yang artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya dirimu wahai kota Mekah, engkaulah kota yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di kota Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua. Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah lalu kita merasa sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini, sebab semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, harus kita hormati, harus kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena kerinduan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita hidup di atas dunia sampai ke akhirat. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul telah berkata dan bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Kemarahan Allah juga tergantung kemarahan orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jangan membentaknya. Jangan pernah sekali-kali kita berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran yang sudah kami sebutkan dan kami bacaan di atas. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepadanya.
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga hadirin rahimakumullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan kepada orang tua kita, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepada mereka berdua. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mudik lebaran kali ini mari kita raih kedua tangan orang tua kita. Kita peluk tubuh mereka yang dulu kekar seperti kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal kehidupan kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana pasti menunggu panjatan doa dari kita. Pasti mereka akan tersenyum melihat kedah kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di dalam sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kepada orang tua, mari juga kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semogalah semua dosa kita kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan di hari raya Fitri ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallah wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin, wadkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidaina wa li sa'iril muslimin wal muslimat, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر Me
Tolong imam kan sama imam dia. Sanjangi. Rekam mas? Apa? Rekam mas? Iya. Ah. Ah.